rekam ya kita lanjut aja ya eh, kalau saya ngajar saya beritahu kepada anda anda boleh datang terlambat boleh tiduran ya boleh keluar dahulu juga nggak apa-apa tapi eh, buat saya yang paling penting anda menerapkan ilmu yang saya ajarkan ya mau anda mau apa, apa gimana terserah karena saya dalam tanda kutip tak akan jadi badut <tuk> untuk kelas ini. Jadi anda silakan anda datang ke sini. Ada uh, punya ilmu, mau dapat ilmu, tanya banyak diskusi mengenai teknik kimiaan. It's good. Tapi kalau anda merasa oke, okay, saya cukup, mungkin bagi saya perhitungan yang kemarin sudah cukup dan target saya misalkan SU mungkin hanya berapa Mas Dwi? 85 ya, 85 atau 80? Dan lima ke atas. 85 ke atas. Ya, saya pikir ujian kemarin nilai saya grade-nya udah di 95 gitu ya. Dan ini saya target ujian terakhirnya ya 80 masih selamat lah di A gitu ya. Kan biasanya orang dapat A nggak harus 100 nilainya ya. Kadang 86,7 ya udah dapat A gitu ya. Dan adil juga. Ya nggak apa-apa. Jadi saya nggak akan membuat Anda mendengarkan apa yang saya obrolkan berlebihan jika memang Anda tidak 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 merasa penting akan hal itu ya oke okay. kampus merdeka ya uh, jadi saya tidak akan tidak akan memaksa anda oke okay. so ya yeah, ya yeah. choose your own way oke okay. saya akan mulai ya uh, selamat pagi semuanya sehat selalu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu ya kita ketemu lagi ini adalah kuliah terakhir saya kum ya uh, kalau main gamelan itu kendangnya Pak Heri ya, buka di depan. Nah, saya gongnya ini terakhir. Kita akan belajar mengenai pasal listrik ya terakhir sampai hari ini saya harap saya bisa memberikan apa yang bisa saya berikan, apa yang saya tahu meskipun saya belum pernah melaksanakannya ya. Karena saya core, core bisnis saya di katalis ya, katalis katalisis ya. Ini saya belum pernah. Tapi saya hanya mendapatkan dari pustaka Uh, saya minta anda mahasiswa yang datang sekarang gunakan uh, kesempatan ini sebagai kesempatan sangat-sangat berharga. Kenapa? Insya Allah saya yakin anda tidak akan ketemu dengan kuliah ini lagi seumur hidup anda. Kecuali anda S2 di uh, teknik tenaga listrik, ya, Tidak akan ada. Jadi mungkin petua atau nasihat atau sharing dari saya dan mungkin ada dosen lain di sini mungkin ada Pak Dwi, ada Pak Tirto mungkin, atau Pak Chandra, Pak Heri nah, akan akan hanya ada satu jam ini dua jam satu jam ya saya itu nggak ada lagi oke okay? ya nggak akan dibahas bahkan paling-paling keluar di ujian komprehensif top nggak ada nggak ada lagi oke okay, sekarang kita lanjut ya nah kalau Uh, generator DC ya itu biasa kita kita sebutkan ya, ada yang suka main Tamia di sini Tamia RC control ya itu reverse dari dinamo ya reverse nya dinamo ya generator nah kalau kita tahu dinamo itu uh, kalau harus AC mana masih ada ya mestinya ya coba saya tunjukkan mesinnya masih ada. ya. Nah, reverse-nya ya. Nah, generator DC itu seperti ini arusnya ya. arusnya itu akan bergelombang seperti ini ya. Nah, satu yang harus Anda ingat, jadi mengapa kok kita bisa menikmati arus yang lurus itu karena di situ ada kapasitor, rectifier dan lain sebagainya. Jadinya lurus harusnya ya. Jadi arus Anda daya yang mengalir pada misalkan uh, center Anda ya, bayangkan Anda kalau center Anda pernah tahu center yang diputar pakai tangan, ya. Anda mungkin sambil nonton film pernah melihat center yang diputar pakai tangan. Kalau center yang gempa itu dipencet pencet pakai tangan ya, itu listriknya bagaimana ya? Listriknya itu nggak lurus ya, jadi kalau Anda putar tuh dia nyala tetapi ada sedikit berkedut listriknya. Ya karena itu efek dari generatornya. Ya. Nah kalau anda memakai senter yang ada di rumah ya memakai baterai aki mobil Anda ya itu rangkaiannya kenapa eh, baterai aki sorry baterai beda lagi ya. baterai eh, harusnya pasti udah lurus sudah baik senter apa ya sesuatu DC di rumah anda yang dari generator anda cair sendiri mengapa kok lurus karena itu ya ada rangkaian rectifier nya darat rangkaian eh, kapasitornya jadi halus dan yang dan kehalusan listrik inilah yang awet atau tidaknya alat Anda. Nah, sekarang generator AC, generator AC itu sudah saya ajarkan itu selalu bolak-balik ya. Bolak-balik. Kenapa? Karena koilnya disusun seperti ini ya. Nah, eh, generator AC ya itu Selalu menghasilkan arus yang punya frekuensi. Saya kurang tahu apakah namanya alternator ya, sih. Kalau, kalau saya salah, ya, silakan. Ya, namanya alternator. Ya. senator Simbolnya. Simbolnya, arus AC itu tidak seperti ini, tetapi apa? Gini ya. Melimbulkan bahwa arusnya bergelombang. Nah, kemarin Anda sudah belajar, ya. Uh, mengapa kok kita menggunakan arus bolak-balik? Karena arus bolak-balik bisa ditingkatkan dengan mudah, apanya? Voltasenya ya, ya, anda tinggal lilitan, ini lilitannya banyak, ya. Misalkan ini 10, 10 kV naik sini misalkan jadi 1000 kV, ya. Dan ini aspek ini yang mestinya anda ingat bahwa ada energi hilang sebesar I kuadrat dikalikan R dari kawat Anda. Dan R itu berbanding terbalik dengan diameter kawatnya. Makin besar kawatnya, makin kecil R-nya. Jadi kita lihat juga di situ ya. Itulah mengapa Anda meningkatkan, bukan Anda ya, orang lain ya, orang lain meningkatkan meningkatkan voltase setinggi mungkin yang bisa di yang bisa dihandle oleh peralatan mereka ya voltase setinggi mungkin itu gunanya untuk hal ini nah anda sudah belajar ini kemarin tahun lalu ini saya buat tugas tapi nggak saya buat tugas semoga anda mengerti ya ini sudah dibuat tugas kemarin ini dan sebagainya ya ini saya ingatkan kembali bahwa ini yang kita inginkan ya ini kondisi ideal ya kondisi ideal kondisi ideal Z sama dengan R ya ya kan kenapa karena XL dikurang XC ya ini kok jelek tulisannya Pak maaf XL dikurang XC kita pinginnya mendekati ke nol selalu seperti itu ya oke nah sudah ditambahkan di sini kemarin kalau resistif murni itu V sama I-nya barengan mereka seia sekata satu gelombang ya satu frekuensi akibatnya daya yang diserap maupun daya yang sorry daya yang di deliver disampaikan itu apa nah, optimum puncak ketemu puncak nah kalau induktif murni v-nya dulu mendahului ya i-nya belakangan kalau kapasitif murni v-nya belakangan i-nya mendahului ya karena sifat kapasitor menahan arus ya nah Nanti di sini Anda bisa jadi ini saya selalu katakan pada Anda kita nggak kita bukan kita nggak mungkin membuat suatu aliran yang menggunakan alternator ya generator AC itu resistif murni. Kenapa? Karena pasti ada kumparan di situ, ada kumparan, ada magnet, ada listrik, pasti ada induktansinya. Dan induktansi itu nanti masalah dia akan membuat apa namanya? Induktansi itu akan membuat ada namanya P reaktif. Ya enggak kemarin. <laughs> kemarin sudah sudah saya ini ya, P aktif dan P reaktif, gitu. Ya, nah, seperti itu ya. Kita enggak suka sama namanya P reaktif. Kenapa? Karena P reaktif adanya ya di situ di alat itu aja, tidak ada di tidak bisa di deliver ke konsumen ya, user enggak bisa. Oke, ini sudah diagram ya, fasor. ini juga sudah ini lebih mudah dibanding TPP. Progress. Ya. Yeah. TPP kan IJK, ini cuma I sama C, ya. R dalam bentuk I, ya, ditambah XL dalam bentuk C plus, ditambah XC dalam bentuk C minus. Jadi cuma itu aja, itu aja, tidak sulit kok ya. Jadi ini sudah di, sudah sudah mudah. -mudah nanti anda saya perbolehkan ketika ujian pakai arkes tangan ya misalkan seperti itu boleh ya pakai kok di kelas dulu boleh ya ini juga kemarin sudah dijelaskan kalau ada induktansi itu induktansi itu eh, jadi nggak selamanya seperti ini ya <laughs> ya ini gunanya apa seperti ini ya biasanya induktansi seperti ini kok ada ya kita membutuhkan satu alat ada kumparannya ya ini alatnya selalu apa biasanya seperti ini kompresor kompresor itu ada kumparannya pompa ya pompa ada kumparannya apalagi yang ada kumparannya termasuk elemen pemanas anda ya. ya tetapi elemen pemanas itu saya kurang tahu mengapa karena saya bukan orang elektro dan saya tidak tidak pernah menyelidikinya ya mengapa pemanas itu kumparannya banyak, tetapi tetap dia memiliki sifat yang lebih dekat ke resistif murni. Nah, kemungkinan besar karena di situ tidak ada garis gaya magnet yang dimanfaatkan, jadi alatnya diam ya di situ. Kalau muter-muter, nah, potnya jadi panas. Nah, sudah itu aja ya, harus edinya saja yang dimanfaatkan, bukan 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 uh, gaya gerak magnet, jadi sekali magnetnya yang dimanfaatkan. Di, di, di jadi uh, power faktornya mendekati satu. Ya. Namun demikian, kalau kalau Anda menggunakan alat yang kumparan, ya uh, alatnya itu dinamo apapun itu pastilah dia membutuhkan daya reaktif. Ya, and that's not good. Ya. Oke. Okay? Nah. Uh, ini RL seperti ini. Sal pokoknya Anda ingat ini ya. R itu selalu ke kanan. Dah. Ini ujian, besok kan ujian. Ya. Ke atas itu selalu L. Ya. Ke bawah selalu apa? C, ya. Dah, Ini ingat itu aja. Pokoknya jangan dibikin susah, ya. Jadi nanti itu pasti ya z sama dengan akar apa r kuadrat ditambah apa di sini xl dikurang xc kuadrat. Dah selalu ingat bahwa si xl dan xc itu sifatnya berbelakangan berkelak belakang jadi pasti akan menghentikan satu sama lainnya. Oke okay. itu saja. Nah Anda juga bisa melihat bahwa ada pengaruh terhadap eh, ini apa frekuensi ya frekuensi itu semakin tinggi ya semakin tinggi kalau untuk XL XL-nya naik ya XL-nya naik lalu kalau frekuensi semakin tinggi XC-nya turun ya <laughs> kebalik ya pesan turun aja ya seperti itu ya jadi selalu kita pahami bahwa XC itu menarik menarik voltase dan XL itu mendorong voltase lebih cepat. Udah itu aja, enggak usah dibikin pusing. Ya. Kalau LLC bagaimana? Ini saya saya katakan tadi ya. Ini Anda udah bawa sampai Anda meninggal sebagai manusia ya. Artinya Anda meninggal ber, sampai ber, sebelum meninggal berkari sampai pensiun bawa hal ini dibawa. Oke. Nah, ini nama lainnya apa? Cos theta ini adalah power factor sama R/Z. per Z. Oke. Nah, power factor inilah yang menentukan pabrik Anda boros atau tidak di uh, sepa, uh, di ranah utilitasnya. Oke. Okay. Ini aja Anda ingat ini Anda screenshot ini, bawa ini, wes. Anda bawa ini, pemahaman ini Anda bawa. Udah. Nanti masalah ujian dibolak-balik soalnya mana power faktornya dulu yang diketahui berapa xl-nya atau xl-nya diketahui power factor diketahui xc nya ditanya gitu-gitu aja soalnya tidak kemana-mana karena kita teknik kimia kita tidak tidak beranjak kemana-mana ini sudah cukup dalam di bidang kelistrikan kita harus pahami hal ini oke okay. nah ini sudah ya mudah ya mudah oke okay. Arsip Nah, ini juga Anda ingat-ingat rumus yang saya kotakin ini. Screenshot ya. Oke. Dah ini aja ya. Oke. Ini boleh di, screenshot juga cuma ini. Mengapa seperti itu? Nah, gini saya tanya. Kalau Anda punya beban beban misalkan ini listrik Anda, listrik pabrik ya. Di sini dinamo saya kersi, huruf D. Uh, kemudian R ini apa? L biasanya lampu, sorry. R itu biasanya lampu atau pemanas. Di pabrik seperti itu. Lampu atau pemanas, ya. Lampu pemanas itu R. Dinamo, motor listrik, kompresor itu L. Nah, Anda di sini pasti akan menghasilkan power factor makin kencang dinamonya, <laughs> ya. Ya kan? Kemarin eh, apa? XL itu apa? Sama dengan apa? 2 pfl ya, F-nya makin kenceng, taruhlah ya. Mesinnya makin kenceng, RPM-nya makin gede dipakai. Nah, itu dia makin kenceng. Lalu, bagaimana cara kita menghandle kasus seperti ini? Kita pasang kapasitor secara seri atau paralel. Itu mahasiswa, saya tanya, kapasitor baiknya dipasang seri atau paralel. Saya mau jawab di sini. Nggak ada. Oke, okay, nggak apa-apa. Kapasitor biasanya dipasang secara paralel. Oke. Okay. Ngapa nggak boleh seri, Pak? Arusnya gede, 240, 60 Hz, dipasang seri, kapasitornya apa yang terjadi? Meledak. Nah, ini eh, yang saya nggak ngajar yang buruk-buruk. Cuman ini yang dipakai orang iseng. Saya kurang tahu mungkin Mas Dwi sudah pernah menjumpai kapasitor jadikan bom pernah nggak mas Dwi kapasitor jadikan bom? Ada yang pernah dengar kasus ini kapasitor jadikan bom? Ya, betul pak. Ngerjain orang bukan menghancurkan, ngerjain meledak itu kencang banget. Ya colokin aja kapasitornya ke, ke suatu catu daya. Karena kalau Anda mencolokkan, menghubungkan kapasitor ke catu daya, maka dia secara langsung dihubungkan secara seri seperti Nah, misalkan catu dayanya, dia akan akan kalau saya kembalikan. Nah, akan secara secara langsung akan berhubungan seperti ini dengan satu daya. Dan apa yang terjadi? Ledak misalnya. Kenapa? Karena kapasitor ini punya kapasitansi. Kapasitansi itu artinya apa sih? Kapasitor itu dia punya 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 sisi, ya. Saya lupa saya dulu pada di kapasitor. <laughs> ada ada apakah data atau ada katoda anoda saya lupa. Yang jelas kapasitor itu dia menyimpan arus dalam bentuk potensi muatan, potensial muatannya. Nah, di sini seperti ini. Kalau dia dapat muatan listrik, itu seperti baterai Anda di-charge. Okay. Ngerti ya? Rechargeable baterai. Ya. Reaksi kimia di-reverse. Nanti di sini semua bisa plus semua. Di sini bisa minus semua. Kalau udah mentok, pol, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi kan energinya energi listrik lebih besar daripada energi aktivasi reaksi kimia ya apa yang terjadi di sini reaksinya delta hr-nya kurang dari nol artinya delta hr-nya dia delta hr sini kurang dari nol jadinya dia eksoterm dan dia meledak oke nah itu 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 eh, Anda nggak boleh makanya menghubungkan kapasitor secara eh, seri tentu bisa meledak ya. Jadi selalu gunakan kapasitor itu selalu paralel. Kenapa? Aman ya. Nah, mengapa kok kita pasang kapasitor yaitu untuk menaikkan power factor-nya. Ya. Supaya P reaktifnya bisa dikurangi. Kenapa? Karena sifat kapasitor uh, ini, ya, kapasitor itu perginya kemana? Vektornya, saya tanya, mahasiswa, kapasitor itu perginya ke bawah, ya, ke bawah. Jadi, kalau sudah ada reaktif di sini, ada kapasitor, kita pasang secara paralel, maka dia akan mengurangi uh, power reaktifnya. Dia mengurangi power reaktifnya jadinya power factor-nya nambah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekilas -se -se itu tidak apa-apa ya. Coba saya, saya carikan file yang lain dulu ya. Saya. Oke. Nah, ada namanya eh, PERMEN. Peraturan Menteri ESDM ya tahun 2010 mengenai tarif tenaga listrik yang disediakan kepada perusahaan ya sorry dari PLN kepada apapun sebetulnya teman kita kita fokusnya ke perusahaan. Jadi di sini kalau Anda mau baca ya itu mereka tarifnya itu ada kelas-kelasnya ya ada kelas rumah kemudian kelas uh, golongan tarifnya yang anda bisa lihat di sini ya, golongan rumah dan sebagainya ya, 250 sampai 2.200, 3.500 sampai 5.500, 6.600 dan sebagainya itu ada di situ per, 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 per kW-nya berapa. Nah, tapi anda bisa melihat di sini ya, tarif listrik TDL, tarif dasar listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 3 sebelumnya ya itu berlaku untuk pemakaian tenaga listrik dengan faktor daya daya setiap bulan sekurang kurangnya 0,85. Oke. Okay. Nah, pabrik Anda kira-kira kalau Anda apa ya? Mengapa menurut Anda PLN menggunakan peraturan ini ya? Kenapa? Karena PLN juga bertanggung jawab atas ya ya nanti kalau perusahaannya uh, men, uh, apa? perusahaannya tap in electricity ke PLN, maka dia kalau faktor dayanya kecil, nanti dia nyedotnya gede. Ini saya tunjukkan apa yang dimaksud dengan sinkronisasi sebetulnya ya. Semoga cukup waktunya. Oke. Naik 0,85. Jadi faktor dayanya harus lebih dari 0,85 supaya tarif pada pasal 3 itu diperlakukan. Nah, apabila pemakaian daya reaktif itu Eh, lebih apa? Apa yang terjadi kalau faktor dayanya ya eh, lebih rendah daripada 0,85. Nah, itu sama PLN akan di-cas. Oke. Okay? <laughs> ya. Sama PLN akan di Nah, ini hitungannya. faktor daya rata-ratanya 0,85. Ya. Nah, di atas 200 kVA, nah itu akan di dikasih dikasih biaya tambahan. Oke. Tapi ini rumah tangga ya. Ini masih rumah tangga. Ini pelayanan sosial. Nah, yang susah itu kalau keperluan bisnis. Oke. Ya. Itu Anda bisa melihat nanti di sini charging-nya gede banget kalau Anda punya faktor daya yang lebih kecil daripada 0,85. Nah, intinya saya di sini akan menunjukkan saja pada Anda bahwa faktor daya itu sangat berpengaruh pada pentarifan listrik. Nah, jadi jangan ngomong-ngomong, uh saya energinya saya bangkitkan sendiri, saya nggak perlu nggak perlu uh, tahu PLN itu bagaimana. Wah ini masalah ya. Nah ini saya lihat nih biaya kelebihan pemakaian daya reaktif ya. Jadi kan kemarin kita KVA KVA aja ya. Tapi masalahnya di sini ada KVA KVARH ya. Di situ biayanya lebih gede lagi ya biayanya akan ada tambahan 665 per KVA RH. Ya. Kalau biaya pemakaiannya disebut biaya pemakaian karena bisa dipakai. Itu per bloknya 390, ya. Tapi begitu ketahuan sama PLN, ya. Atau mungkin Anda melaporkan sendiri industri Anda yang enggak apa-apa, jujur itu baik kan? bahwa alat Anda misalkan banyak induktornya ya. Anda misalkan pabriknya pabrik pompa air ya. Pabriknya menggunakan pompa air banyak. Contohnya apa? PDAM ya. PDAM itu pompanya banyak misalkan itu. pabriknya pabrik ngolah air pompanya banyak, kompresornya banyak misalkan seperti itu. Pompanya pompa tua gitu ya. Nah, itu KVARH akan kena nanti PLN. Kenapa? Nah, itu karena PLN menganggap Anda boros ya. Anda boros banyak daya reaktif yang dihasilkan oleh industri anda. Oke, okay. ingat ya, ini satu lagi. Ini tolong dicatat di Indonesia itu faktor daya minimal 85 atau 0,85. Kos minimal segitu supaya dapat tarif dasar. <laughs> jangan sampai lebih dari itu. Tar, uh, uh, sorry, jangan sampai faktor daya anda kurang dari 0,85. Oke. Okay. Nah, bagaimana caranya? Itu selalu saya katakan tadi, yaitu biasanya faktor daya itu membengkak ketika banyak alat yang menggunakan kumparan. Ya, mesin-mesin, kompresor dan lain sebagainya. Nah, di sini Anda akhirnya merugi di sini dayanya. Oke. Okay. Oke okay, ya. Paham ya mahasiswa? Di sini paham ya? Faktor daya mengapa kita hitung sebagai chemical engineer? Kita punya kewajiban untuk menghemat energi. Yang pertama, yang kedua, perusahaan kita akan dikasih penalti. Dalam tanda kutip ya, penaltinya gede, sekitar 600 ratusan rupiah dari faktor daya apa kelebihan daya reaktif yang 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 dideteksi oleh PLN maupun kita laporkan ya. Oke, jadi itu. Makanya seringkali industri itu udah susah repot urusan sama PLN dan enggak terlalu reliable misalkan, ya udah kita bikin listrik sendiri. Nah, tapi bikin listrik sendiri tentu tidak semudah kita nyalain genset buat kondangan ya. Karena di situ artinya Anda akan atau uh, on top of utility cost, Anda juga harus ada uh, employment, employment cost juga ya karena harus menghair orang lebih banyak dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang di sini uh, harus dijelaskan ya, betulnya ketika Anda nanti rancang pabrik ya, jam pabrik, milihnya apa? Sudah saya pokoknya beli gas turbin aja pak gitu ya. Terus anda nggak menghair orang dari mechanical engineer, wah selesai gas turbin anda, <laughs> ya, ya itu penting. Jadi konsep kita belajar itu kita multidisiplin, tetap ada trade off, oke? Okay? Ada trade -off. Paling gampang industri ya paling enak ya tag in ke PLN aja. Kenapa? sudah ya, usah ngurusin ya, tinggal terima bersih. Nah, tapi kalau terima bersih kita juga tetap harus menjaga efisiensi industri kita. Kenapa? Kalau faktor dayanya terlalu kecil, wah itu nanti PLN akan ngecas tambahan. Oke. Okay? Nah, dayanya seperti ini sudah pernah hitung. Nah, dayanya seperti ini. Nah, sekarang tiga fasa kemarin sudah jelaskan mengapa kok tiga fasa karena rapat arusnya lebih tinggi daripada satu fasa. Sehingga kabel yang dibutuhkan untuk mentransmisikan arus lebih kecil dibandingkan satu fasa. Oke, hanya itu saja. Nah, tiga fasa itu masalahnya lebih kompleks. Kenapa? Karena dia punya tiga gelombang, ya, ada tiga gelombang dalam satu uh, dalam satu kawat. Ya, kemarin saya sudah tanya, uh, saya sudah Jelaskan mengapa dua fasa enggak ada, atau minimal hanya ada pada ranah laboratorium saja. Kenapa? Karena kalau dua fasa itu nanti gelombangnya interferensinya saling destruktif. Ya, sementara kalau tiga fasa itu mungkin ada kesempatan destruktif, tetapi dia lebih rapat. Jadi selalu kita cari fasa yang jumlahnya ganjil, satu, tiga, lima, dan sebagainya. Ya, dan bagaimana cara membuat generator tiga fasa? Ya, tambahin aja kumparannya tambahin boosternya, tambahin kumparannya. Artinya ketika dia muter sekali, tadinya cuma satu, satu gelombang, ini tiga gelombang di 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 apa? dihasilkan. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, cara menghitungnya bagaimana? Ya, beda surut fasanya 120. Ada namanya beda potensial fasa dengan netral. Kalau Y, ya. Fasa dengan netral itu yaitu Anda bisa melihat VF di situ antara fasa kalau saya tunjukkan di sini ada I34 dengan I di sini ya itu adalah fasa dengan netral fasa dengan fasa itu cara menghitungnya seperti ini ya nah W totalnya itu eh, fasa dengan fasa itu sorry maaf bisa dihitung dengan pendekatan mengapa kok akar 3? Anda kembali sudah saya tanyakan di sini, apakah ada hubungan dengan 120 derajat? Nah, ada hubungannya dengan ini ya. ya. Jadi W total bisa dihitung dengan cara menghitung beda potensial antara fasa dengan netral ataupun fasa dengan fasa, tergantung konfigurasinya. Masalahnya, konfigurasinya enggak cuma satu pembebanannya. Ada pembebanan Y itu seperti ini. Pembebanan Y itu dia bentuknya seperti huruf Y. seperti star ya orang bilang star star ya nah itu eh, biasanya dia di tengah sini saya tunjukkan di sini ada netralnya biasanya paling dekat dengan kita y dari tiga fasa menuju satu fasa itu y karena mudah konversinya nah kemudian yang kedua adalah delta nah, ya, delta ini seperti ini tidak ada netral yang ada di tengahnya nah pembebanan delta ini sekilas perhitungannya lebih rumit ya memang sedikit lebih rumit tetapi di sini memiliki keuntungannya sendiri. Ya, sudah saya jelaskan kemarin, Y dan delta itu ada ada keuntungannya masing-masing. Ya, di sini saya lihat nih, Anda bisa melihat, melihat di sini pembebanan Y itu selalu ada netralnya di sini, delta tidak ada netral ya, segitiga tidak ada netral. Oke. Nah, eh di sini keuntungannya kan saya bilang ya kemarin titik start dihubungkan dengan ground saja lebih dan sebagainya. Nah, transformasinya bagaimana? Ya, Anda bisa 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 cek ya bagaimana mengubah dari pemubahan delta menuju setara. Dia dari delta ini setara dengan setara dengan y berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Y delta ke y, y ke delta. Anda silahkan screenshot rumusnya. Ya. Ya, sama inti intinya sama tetapi Ketika anda menggunakan pembuangan delta memiliki keuntungannya sendiri dan tidak memiliki pembuangan delta lu nggak memiliki netral itu aja ya. Nah, uh, semua punya plus minusnya masing-masing. Oke, okay. biasanya ini banyak dipakai di motor listrik. Oke, okay. oke. Okay. Nah, uh, anda saya saya sudah katakan kepada anda tadi ya. Bagaimana menjadikan generator satu pasang jadi generator tiga pasang? Nah, udah kasih lilitannya apa? dikasih winding-nya lebih banyak ya itu aja ya kumparannya lebih banyak untuk satu magnet yang sama. Jadi dia akan mengembalikan listrik lebih banyak. Dan ini sebetulnya kalau Anda amati, kalau winding-nya itu bisa dipepet-pepet-pepet-pepet pepet, pepet, pepet sini ya. Dipepet 9 fasa bisa nggak bisa jika <t> ya. Tapi ada satu hal yang Anda nggak boleh lupa ya. Karena kalau jarak antar satu fasa dengan fasa lainnya itu terlalu dekat itu juga bermasalah sebetulnya. Ini itu teman-teman kita yang perhitungkan ya. Karena kalau dia dilewati oleh garis gaya magnet, oke, okay, dan ada gerakan di situ, dia akan juga menghasilkan induksi sebetulnya. Nah, induktansinya sebesar apa? Kalau ini terlalu mepet ke, ke, temannya sini, dia terlalu mepet. Nah, ini juga akan berpengaruh pada temannya. Maka dari itu enggak ada lima fasa, enggak ada tujuh fasa, enggak ada sembilan fasa. Ya, masih tiga fasa ya, ada yang paling optimum untuk saat ini. Mungkin nanti jika ditemukan superkonduktor atau super, super isolator yang tipis tetapi bisa menahan induktansi, kita bisa punya arus 9 fasa mungkin ya atau 12 eh 11 fasa, 13 fasa. Artinya dalam satu kabel itu energi yang di deliver lebih banyak gitu ya. Kita ingin seperti itu. Oke. Nah, ini perbedaannya. Ya silakan Anda Anda capture di sini ya. pada trafo tiga fasa terdapat beberapa alternatif sambungan ya. Star delta Delta star seperti ini. Jadi listrik uh, tiga fasa itu ketika di deliver itu biasanya dalam bentuk delta. Mengapa karena delta itu biasanya memiliki beda potensial paling gede ya dan paling hemat energi. Nanti begitu di trans transmisinya ini saya, saya gambarkan di sini ya. Ya, nah, sorry. Ya. Gue disutet ini, wah tiga fasanya udah paling gede ini. Delta biasanya. Ya, transformasinya dari dari sini Y naik ke sini ke Delta, langsung di sini Delta. Nanti mendekat ke perumahan warga dari Delta ke Y lagi. Ya, kenapa? Karena Y ada netralnya, lebih stabil, lebih aman. Seperti itu. Oke. Okay. Nah, tapi kalau lagi deliver itu pasti kita pengennya Delta uh, tiga fasa, potensial paling tinggi supaya tidak habis di jalan ya seperti itu ya. oke ya nah ini transmisi daya ya untuk kemudian ke mana ya. terserah kita oke nah dari sini oke anda bisa melihat nggak bahwa pulau jawa itu ada berapa pembangkit no, tanya saya sekarang yang dari jawa barat Pulau Jawa, misalkan Jawa itu kayak gini, Jawa Timur ke sini. Nah, nah, gini lah ya, ini Madura, Bali. Nah, yang di Jawa Barat ada berapa pembangkit di sini? Jawa Tengah ada berapa pembangkit? Mungkin nggak Jawa, Jawa itu di, di apa? Di dikuasai oleh satu pembangkit ya? Mungkin jawabannya mungkin kalau kita pakai nuklir ya, tapi nggak mungkin ya. Kenapa? Karena kita pakai konvensional pasti punya 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 batasannya. Oleh sebab itu pasti harus mereka berbagi. Mereka pasti harus mensinkronisasi, ya. Nah, apa akibatnya kalau bebannya tidak setimbang? Ya, kalau beban setimbang ini maksudnya apa sih? Di sini load sama dengan beban sama dengan generated, ya ini harus seperti ini, harus seperti ini. Ya beda ada standar deviasi kecil-kecil nggak apa-apa. Kalau ini load tidak sama dengan generated. Nah ini teman-teman kita yang bekerja di PLT something something ya PLT sesuatu di PLN, teman-teman kita dari teknik tenaga listrik itu mereka selain gerak, selain mereka merancang sesuatu yang digerak-gerakkan mengeluarkan listrik atau sesuatu berlistrik bisa bergerak-gerak ya. Itu bercandaan teman saya dulu. Ini saya juga ingin menambahkan bahwa mereka punya sinkron Eh uh, sinkro, bukan synchroton ya. Namanya synchronizer ya. Ya, kalau Anda tahu eh pelabuh pelabuhan bendungan, bendungan itu levelnya levelnya bendungan itu gimana menurut Anda? Apakah rendah terus, apakah tinggi terus? Nah, mereka bisa mengatur hal itu, ya. Nah, pada siang hari, ya, di sini, apa di sini ada generator biasanya ada turbin, oke, nah, turbinnya di sini. Dan ini ada pintu-pintunya, ada pintu satu, turbin satu, dua, dan sebagainya, ya. Siang hari biasanya mereka membuka pintunya sedikit, misalkan mereka punya empat atau lima generator, mereka enggak buka semua ya tujuannya apa ada dua yang pertama mereka menyesuaikan load siang hari oke okay. uh, zaman old ya zaman abad 20 tengah tengah load siang hari itu kira-kira gimana lebih tinggi atau lebih besar eh, lebih tinggi atau lebih rendah daripada load malam hari tentunya lebih rendah ya karena orang nggak pakai lampu oke okay. dan kantor mungkin nggak pernah pakai AC ya ya jadi ya ya pasti lebih rendah nah ya, orang bekerja waktu tahun 80 sampai 90 2000 awal orang bekerja nggak pakai bagai, pakai komputer ya orang bekerja pakai pakainya pakai kerjaan fisik dan sebagainya ini di luar mereka di luar di luar rumah jadi tidak nonton TV mereka tidak 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 pakai lampu ya alhasil bebannya rendah maka dari itu PLN mereka pakai sinkronizer-nya, waduh ini turunin turunin bebannya kenapa kalau yang dihasilkan taruhlah dihasilkan itu 2 megawatt Sementara pemakaian di sini cuma 1 megawatt, apa yang terjadi? Di sini trip. Ya. Oh, jadi trip. Jadi bahaya sekali dari dari pemakai listrik itu. Itu trip, bisa trip. Oleh sebab itu mereka cuman mereka punya komando dari pusat data center mereka. Oke, okay, turunkan keluaran listrik. Nah, mereka tutup beberapa pintu sedemikian sehingga di sini level airnya naik juga nih. Nah, level airnya naik ke atas. Nungguin buat malam. Pas malam, gimana kira-kira? Pas malam, bebannya bukan satu megawatt lagi, mungkin sudah 3 megawatt. Ya, misalnya, ini ya. Akhirnya apa? Ketika malam, mereka buka semua pintu, semua pintu pintu generator mereka buka. Ya, mereka buka semua pintu generator. Akhirnya mereka harus bisa serve, ya. Uh, listrik mereka harus bisa deliver 3 megawatt. Misalkan seperti itu ya nah ini synchronizer ini yang jadi jangan dikira teman-teman anda yang yang dari uh, teknik tenaga listrik atau power ya kalau di itb saya tanya teman saya kamu kamu dari jurusan apa power wah <laughs> supaya kelihatan yang keren padahal ya itu teknik, apa kalau orang dulu mengatakan harus kuat ya ini ya, tenaga tenaga listrik ya, ya mereka mengatakannya power ya biar kelas hebat apa apa cerita it's ya tapi dari jurusan power tersebut dari dari teknik tenaga listrik tersebut mereka mereka harus bisa sinkronisasi hal ini dan di pabrik pun sama, <laughs> ya. Saya kurang tahu, mungkin dosen lain pernah merasakan ya. Di pabrik di pabrik, sama, ya. Saya pernah dulu, waktu saya kerja praktek di pupuk kaltim, mereka pakai pakai STG ya, STG salah, STG sama GTG salah satunya di GTG ada pakai STG. Mereka punya beberapa unit, ya. Dan unit itu ditayin ya, digabung semuanya, semua, semua daya itu didistribusikan. Terus ada satu pabrik itu itu turn around ya, turn around tuh bongkar bong mesin pabriknya. Apa yang terjadi ya, ya? Ya harus dimatikan dulu listriknya. Jadi sepertiga kota Bontang itu mati listriknya dimatiin mereka ya karena beberapa beberapa part dari perumahan di kota Bonang itu listriknya dari buka kaltim dimatikan ya iya karena dayanya tidak sesuai dengan yang mereka butuhkan matikan semua matikan gitu matinya lama gitu ya habis itu mereka nyalakan lagi baru nah, uh, berat setinggi dari pabrik nanti pabrik sudah cukup uh, baru didistribusikan. dan itu itu enggak main-main ya uh, mereka kalau anda nanti di pabrik anda anda taruhlah punya beberapa uh, opsi. Nah ini tepat sekarang saya beritahukan kepada anda. Ya. Ada opsi pembangkitan dalam pabrik. Yang pertama mandiri. Yang kedua, ya mandiri ini bisa uh, macam-macam ya. Yang kedua kita bisa tap in ke PLN. Yang ketiga nah, baterai. Baterai ini biasanya ada di alat-alat uh, yang benar-benar krusial. -benar Mandiri ini bisa STG, bisa GTG, bisa DTG, ya, DTG di satu generator, ya. Apapun itu, itu yang bekerja seorang electrical engineer atau mechanical engineer yang bekerja pada utilitas pabrik itu mereka putar kepala atau putar otak ya. Jadi kalau apa yang terjadi kalau misalkan pabrik mereka trip, ya trip, trip salah satunya trip. Secepat mungkin mereka harus membangkitkan beberapa pilihan pembangkitan energi yang lain. Nah, lalu secepat mungkin mereka calling PLN mana yang harus diminta. Oke. Okay. Nah, kalau anda tahu ya, ada prioritas di prioritas di nanti anda bisa industri per industri akan berbeda, tetapi biasanya prioritas pertama yang harus ada listriknya itu adalah controller. Ya, kedua baru primary mover atau atau rotating mover ya. Ya, baru ketiga yang lain bisa office dan lain-lain. Ini terjadi. Saya mungkin mungkin ingat yang Pak Dirto dan Pak Dwi yang, yang lain mungkin ingat kasus di Cilacap. Apa? Fish breaker ya. Feastbreaker, atau tahu breaker itu adalah uh, salah satu reaktor untuk mengcrack uh, minyak bumi yang fraksi berat breaker namanya. Saat itu utilitas cilacap di RU4 drop ya, trip ya kalau di pabrik mengatakan trip seperti itu ya. Trip atau apa yang terjadi? Mereka blackout benar nggak tahu apa yang terjadi. Akhirnya alatnya meledak. Ya, karena kontrolernya backupnya masih mungkin kontrol abad ke-20 tengah-tengah ya. kontrol 80 90-an oh. pabrik modern kontrolernya punya UPS punya baterai ya contoh yang kontrol, contoh yang yang terkenal di muka bumi ini juga di Fukushima ya jadi mereka apa saat tsunami datang ya apa eh, pembangkit listrik mereka yang utama ya nuklir itu sendiri ya Nah, mereka mematikan nuklirnya. Apa kemudian backup plan-nya apa? DTG, diesel turbine generator. Diesel turbine generatornya salahnya di mana? Disimpan di ground. Nah, kalau tsunami kira-kira air di atas atau ke bawah? Airnya ke bawah. Akhirnya diesel turbinnya tenggelam, mati. Lalu apa yang terjadi? Mereka blackout. Artinya mereka nggak bisa ngontrol apapun. Nah, itu di situ banyak kisah-kisah heroisme yang semestinya tidak perlu jadi hero ya tolong kalau anda jadi engineer jangan ingin jadi hero biasanya tidak berakhir baik kalau engineer jadi hero jadi pahlawan itu jangan jangan ya kerja secara aman aja nah beberapa itu ada aksi-aksi heroik misalkan di, di, di dalam kontrol Fukushima itu mereka menggunakan baterai mobil ya aki mobil untuk menghidupkan komputer dan controller sekedar menghidupkan untuk mengetahui apakah reaktornya sudah mencapai kritikal atau belum. Oke, itu terjadi oleh karena itu saya saya, saya nanti kalau anda desain pabrik ya bawa ini tolong ya controller itu nomor satu backup line nya harus dua atau tiga kali dua atau tiga lipat black backup line listrik sendiri pln sama baterai itu harus ada di situ controller ya actuator indikator semua harus benar-benar karena kalau ada apa-apa pabrik masih bisa rilis pressure, masih bisa rilis tekanan. Jangan sampai Anda nggak kontrolernya mati. Ya itu terjadi di Indonesia putihnya ya. Putinya terjadi kok. Nggak di backup sama utilitinya, nggak di backup. Jadinya mereka ketika ini mati, down, mereka mau dari PLN, PLN ternyata itu saat itu bebannya lagi puncak, taruhlah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di sini PLN, di sini konsumen, mereka harus harus ini uh, mereka harus match konsumen butuh 2 megawatt PLN harus deliver 2 megawatt ya nggak boleh beda itu masalah kok beda jadi seperti ini jadi yang seperti kanan ini ini masalah ya ini ini beda saya kasih ini beda ya nggak boleh ya nah waktu itu PLN nya nggak masuk masuk kok nggak salah atau mungkin saya kurang tahu mungkin yang desain lebih senior lebih tahu kasus di fuse breaker tersebut Mungkin nggak ada backup plan dari tie-in. Orang mengatakan tie-in atau tap-in dari PLN. Udah, beda aja pabriknya kuat, hebat pabriknya. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi ketika nanti Anda mendesain pabrik, selalu punya plan A, plan B, plan C, plan D untuk electricity Karena ini paling, paling krusial, uh, apalagi pabrik modernnya. Oke. Okay? Jadi jangan mikirnya, wah oh, reaktornya aja, mungkin panasin, yang penting oh, 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 apa? steamnya nyala gitu, bahaya sekali. Ya, steam turbin generator tanpa controller itu akan menjadi wow. Oh. Ya, saya kurang tahu, <laughs> tapi akan berbahaya sekali. Gas turbin generator tanpa controller juga sangat sangat berbahaya. Oke, nah ini jadi kalau yang mati terakhir harus controller itu ya. ya. saya juga dulu saya alhamdulillah pas KP juga sama. Ya, pas KP atau pas kerja di bersama ITB ya, listrik yang paling terakhir mati itu kontrol selalu mau, mau reaktornya dibongkar mau diapakan di loading atau diapakan listrik yang paling mati itu paling terakhir mati adalah kontroler ya di situ biasanya kalau zaman dulu saya belum zamannya UPS mereka dedekan sekarang zamannya UPS UPS ya mereka nggak dedekan nah kalau anda main ke teknik kimia laptek biru ada controller kami punya pabrik Saitel juga aja ya di lantai satu pabrik untuk 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 pengujian katalis skala pilot ya bisa sampai puluhan liter per hari produknya ya itu kami diberikan uh, baterai, diberikan UPS. Jadi kalau ada apa-apa karena tekanan misalkan 70 bar, temperatur 400 derajat Celcius, kamu bisa rilis. Kenapa? Karena aktuator dan kontrolernya masih bisa ditenagai oleh baterai. Oke. Jadi jangan sampai jangan sampai Anda running pabrik secara buta. Itu bahaya sekali. Oke. Okay. Oke, okay. kemudian ada yang namanya one line diagram ya. Anda bisa cari nanti di bukunya Pak Heri juga ada one line diagram itu adalah diagram yang digunakan untuk melambangkan peralatan yang dipakai dalam distribusi listrik. Anda bisa melihat di sini bahwa untuk serving perumahan ini, ini gardu induk dan sebagainya untuk serving warga itu banyak ya pembangkitnya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh itu di dia dia ditransmisikan Oke, okay. dia ditransmisikan. Nah, itu itu yang yang Anda harus tahu bahwa eh, pekerjaan PLN itu tidak mudah. Oke. Okay. Nah, ini resistansi pada penghantaran daya itu Anda silakan baca lagi dari buku Pak Heri boleh. Jadi di sini Anda akan melihat bahwa ketika temperatur Berbeda ya, di sini temperaturnya itu meningkat, ya. nah itu resistansinya akan meningkat juga. Nah, temperatur meningkat dari mana? Di kuadrat dikalikan r juga ya. Ini apa? Itu daya, daya yang hilang itu meningkatkan ya. Daya dikalikan dengan waktu, dia juga akan meningkatkan. Kalau taruhlah, taruhlah anda tahu, ini MCP Delta T juga ujungnya panas nanti ya di sini ujungnya dia akan panas. MCp delta T ya CP nya CPC logam ya dia akan panas ya. kuadrat e ini nanti akan panas. Oleh karena itu anda nanti kalau beraktivitas di lab ya di lab atau di pabrik selalu cek oke okay. daya anda itu berapa oke okay. anda mau pakai berapa ya. ya kalau dari 2000 sampai 5000 oke okay. Anda baiknya, baiknya misalkan Anda mencari kabel ukuran berapa ya, seperti itu ya. Di sini ada size kabelnya ya, Anda optimasi di sini. Jadi kalau Anda bisa melihat di sini kalau yang 15.000 di atas misalkan 20.000 atau 20 kVA. Tidak ada ceritanya size kabelnya yang size 6 enggak ada ya. Size-nya yang 20 ya, size-nya yang 40 dan sebagainya. Kenapa? Ya sebelum dapat menghantarkan arus ke tempat anda sudah terbakar tapi karena terlalu panas. Oke ini juga cerita lagi. Sekarang saya dipercaya untuk bantu-bantu mengelola pilot. Yang di sana ada alat baru sebut saja X. Dayanya 40 kVA ya satunya eh dua-duanya ya dinyalakan dua-duanya. Wah itu Wow, seru sekali ya. Jadinya kabelnya nggak kuat, overheat kabelnya. Kabelnya overheat dan dia korslet. Ya, bisa bayangkan 20 kVA korslet di depan mata Anda. Ya, itu terjadi di tempat saya. Boom, yang meledak gitu ya. karena overheat. Ya, itu yang maka dari itu jangan sembarangan ketika Anda transmisi listrik, Anda cek dulu berapa volt di situ. Oke. Baik, nah ada selesai ya. Saya rangkum saja pelaksanaan sistem utilitas satu semester ini karena ini adalah kuliah terakhir ya kuliah terakhir saya gomnya ya Nah utilitas pabrik modern utilitas pabrik modern sudah bergeser pada dasarnya sudah bergeser dari utilitas yang sangat mengandalkan panas ya sangat mengandalkan energi mekanik sekarang sudah bergeser Kenapa karena kita bisa menggunakan energi listrik energi listrik bisa didistribusikan lebih mudah ya Bayangkan Anda mendistribusikan steam gimana tuh? Ada steam header nggak? Steam header itu gede atau kecil? Nah, mungkin segede sepeda motor Anda yang minimal ya. Ya, nah, ya segitu. Dan heat loss-nya bagaimana? Wah, masalah steam itu heat loss-nya besar di lingkungan kalau nggak diinsulasi. Energi gerak, energi gerak dia akan hilang melalui gesekan. Nah, zaman modern energinya sudah hampir semuanya berpindah ke energi listrik. Nah, ini. Oleh sebab itu Anda utilitas ini yang paling ujungnya mengapa ujungnya itu listrik kenapa anda sudah semuanya belajar pembangkitan energi dan sebagian besar energi akan diarahkan menjadi energi listrik meskipun ada namanya kogenerasi di situ ada energi panas dipakai bisa dipakai dalam penungkar panas ya energi mekanik dipakai ya tentunya apa energi mekanik dipakai ya untuk membangkitkan listrik ya zaman saya kurang tahu mungkin tahun 70-an 80-an masih ada mungkin ya GTC ya gas turbine kompresor ya ya masih banyak mungkin mungkin zaman sekarang saya kurang tahu saya kurang pengalaman di waktu juga mungkin sudah populasinya juga sudah berkurang dibandingkan GTG gas turbine generator ya nah, udah bikin aja listrik gitu ya bikin listrik toh nanti dari listrik ke mekanik lossnya nggak besar ya jadi anda kalau anda sudah belajar ya sebetulnya babak -bab awal itu tungku boiler Turbin kukus. ini adalah apa? Siklus Rankine, ya toh. <tell> Kemudian turbin gas dan motor diesel, ini apa namanya? Internal combustion engine, ya. Nah, sekarang semoga anda masih ingat, buat baik itu turbin gas maupun motor diesel, tidak kerjanya apa, mahasiswa? <tell> apa? Atau boleh dianggap apa? Fluida kerjanya di internal combustion engine apa fluida kerjanya? ada yang mau jawab saya? Wah, tidak ada mungkin sudah sibuk semua sudah sibuk mau labtek semua oke nah, kerjanya udara ya dianggap udara ya oke kemudian terakhir di sini ya ini terakhir Ya, sebetulnya nggak cuma boiler di sini Anda apa? Di sini. Anda belajar apa? Boiler feed water ya. Jadi ranking itu besar ya di dalam kuliah SU porsinya besar sekali. Ya, kemudian dilanjutkan oleh internal combustion engine, kemudian diakhiri dengan electricity. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Dengan demikian saya simpulkan selesai ya kuliah SU semester ini ya. Oke. Okay. Besok ujian ya. Ujian modul ke-3. Oke. Okay. Uh, mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Kita punya 3 menit lagi ya karena saya harus ngajar jam 9. Nggak ada? Oke, okay. kalau tidak ada, saya mewakili dosen pengampu SU mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mahasiswa yang sudah mau apa ya? Uh, sudah 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 memiliki atensi yang baik, semangat belajar yang baik, ya. Kuisnya banyak, tidak apa-apa. Kenapa? Karena saya yakin SU tidak disentuh lagi setelah kuliah di ITB. Ya, SU-nya nanti lupa. Jadinya kalau pernah menghitung minimal, oh ya dulu pernah hitung, buka lagi catatannya. Oke, seperti itu saja dari Pak Tirto. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak Tirto? Tidak ada, Mas. Selamat ujian besok. Dari Pak Dwi ada yang tambahkan ada jadwal dari Pak Heri atau apa? Cukup. Cukup, Pak. Terima kasih. Nah, uh, saya kendangnya ya kalau Pak Heri itu. Uh, saya, saya gongnya ya kalau Pak Heri itu kendangnya. Gong dari kuliah ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan uh, mohon maaf juga jika kami mengucapkan banyak salah kata atau mungkin ada kesalahan ketika mengajarkan. Aryo ya Pak? untuk bersama dulu nih. Oh iya, monggo. Iya. Yeah. Nah, akhir kuliah mau foto bersama, yuk nyalakan kameranya. Nah, tadi jangan lupa <tuk> <tanya> makanya. <tuk> ya, aja mau nyalakan kamera, mahasiswa, yuk nyalakan kamera. Kita, kita selesaikan kuliah hari ini, ya. Selesai, SU selesai, alhamdulillah. Nah, ya, besok kita ujian modul ketiga. Nah, ya, kita kita bisa ketemu lagi semoga Semester depan di kuliah yang lain. Saya tunggu ya. Oke. Okay. Ya, semuanya. Ya, saya yakin sudah mandi semua. Ya, saya yakin sudah mandi semua ya. <laughs> Baik, saya foto ya. Ini halaman pertama. Saya nanti kirim ke Pak Dwi ya. Di. Atau Pak Dwi mau bantu foto? Bantu foto. <laughs> Ntar saya matiin dulu ya.